Untuk mendapatkan hidup yang sehat, maka diperlukan yang namanya deep sleep, tidur dengan pulas. Tapi bagaimana caranya kita bisa tidur dengan pulas? Kalau dalam pikiran ini begitu banyak hal yang harus dikerjakan esok hari, maka salah satu tips sederhananya adalah tulislah apa yang harus Anda lakukan besok hari dalam secarik kertas. Mungkin Anda membuat kertas namanya things to do, today, tanggalnya, tanggal besok, tapi Anda isi malam hari sebelum tidur. Semuanya ditulis. Lalu buatlah Anda skala prioritas, mana yang harus dikerjakan duluan dan malah mana yang bisa diserahkan kepada orang lain untuk melakukannya. Sehingga sebenarnya Anda tinggal melakukan beberapa hal saja. Dengan menuangkan semua yang ada di pikiran, maka Anda tidur tanpa berpikir bahwa besok akan begini, akan begitu, yang membuat Anda tidurnya tidak nyenyak karena masih membawa pikiran-pikiran yang apa harus dikerjakan. Anda bisa bermimpi, Anda bisa gelisah, Anda bisa bahkan anak kecil itu bisa ngompol gitu ya. Kalau orang tua mungkin akan tidurnya terbangun-terbangun. Itu sebenarnya karena Anda belum mengendapkan pikiran Anda sebelum tidur. Jadi belajarlah mulai membuat pola hidup sehat, bahkan pola hidup sukses, dengan cara menuangkan semua pikiran, membuat daftar yang harus dilakukan, membuat esok hari tahu persis apa yang harus dikerjakan, tidak terbawa kesana kemari oleh ajakan orang, menggunakan waktu dengan efektif, dan terlebih lagi menikmati deep sleep yang tentunya lebih sehat dan bahagia. Seorang pujangga Inggris berkata, kalau Anda suka menulis, maka Anda sudah dekat dengan kesuksesan besar. Saya bisa memahami pernyataan ini, karena banyak surat, proposal yang tidak dimengerti, setelah meeting lalu muncul komentar, oh maksudnya begitu. Artinya, tulisan itu tidak dipahami oleh orang lain. Betapa banyak orang tidak bisa menuangkan isi hati dan pikiran dalam kata-kata yang tepat secara tertulis sehingga bisa dimengerti oleh orang lain. Banyak surat bisnis, proposal bisnis, bahkan tidak berlanjut dengan meeting yang muncul komentar, oh maksudnya begitu saya pikir, nggak sempat. Kenapa? Ketika dibaca dan tidak dipahami, maka masuk ke dalam tong sampah. Karena itu, kalau Anda mau mencapai hidup yang lebih maksimal, pencapaian yang luar biasa, hidup lebih sukses, maka belajarlah untuk menulis hati dan pikiran Anda. Itu akan membuat Anda jauh lebih daripada yang sekarang ini. Itulah inspirasi yang saya dapatkan ketika saya berada di London. Salam dahsyat, luar biasa.